Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umur dunia wa din ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Kata ja'akum Ramadan sahrul mubarak wa tuftahu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi asyayatin wa fihi laylatun khairun min alfin syahrin ayuha ahibba itulab wa talibat bidari naja asamin ya kaifa halukum Ustaz rasa kalian baik-baik saja meskipun kita dalam kondisi atau situasi pada pandemik Covid-19 ini. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan sedikit tausiah Memberikan sedikit ilmu Bagaimana kita menjadi manusia ataupun santri yang lebih produktif Pada bulan Ramadan ini Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia Lebih mulia dari seribu bulan Banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil Banyak hal-hal positif yang bisa kita amalkan Ayuhah ahibai atulab watolibat bidari naja asramin ya. pada waktu kali ini Ustadz ingin berbagi ya, berbagi sedikit pengalaman ya, mungkin dari Ramadan tahun-tahun lalu bagaimana kita menjadi manusia ataupun santri yang lebih produktif kembali ya, ketika sudah memasuki bulan Ramadan ini yang pertama dengan perencanaan kita melakukan perencanaan dengan menulis apa amalan-amalan kita yang harus ataupun yang wajib kita lakukan sifatnya wajib karena kalau tidak sifatnya wajib maka itu akan tercancel begitu saja ya amal yang kita wajibkan untuk kita lakukan ketika bulan Ramadan sudah tiba bisa dengan tadarus bisa dengan harus melakukan taraweh pada tiap malamnya ya bisa dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya sholat duha sholat hajat kiamulail dan lain sebagainya Nah, maka, ketika perencanaan ini sudah kita lakukan dan itu terangan-angan oleh pikiran kita, maka yang kedua akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan kita lakukan bukan hanya ketika bulan Ramadan, bahkan bulan-bulan lainnya. Setelah bulan Ramadan ini akan menjadi amalan-amalan yang terus kita lakukan, maka ini juga menjadi sebuah nilai penting, sebuah poin penting dalam menambah keimanan kita, dalam menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuha ahibai atulab at bidarin ya. Amal-amalan yang sudah kita rencanakan pada awal bulan di bulan Ramadan mungkin dan terus menerus kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan yang dapat meningkatkan keimanan kita yang dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang menjadi sifat seorang hamba yang selalu bersyukur, yang selalu menyebut asmanya. Ya, karena kebaikan-kebaikan ataupun pembiasaan-pembiasaan positif inilah ya yang dapat meningkatkan sifat kemukminan kita. Allah bersabda Allahu taala di surati Al-Baqarah ayat 216 kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu Sayan wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sesungguhnya telah dituliskan kepada kalian bahwasanya berperang itu diwajibkan tapi kalian tidak menyukainya kalian membencinya Ya, sesungguhnya apa yang kalian benci itu mungkin akan menjadi kebaikan bagi kamu dan apa yang kalian sukai itu pun akan menjadi sebuah keburukan bagi kamu. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Allah menyebutkan pada surat ini ya, ketika kebiasaan-kebiasaan sudah kita lakukan meskipun itu sifatnya harus dengan jihad yang sungguh-sungguh nah, itu mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi kita ataupun ada hal-hal negatif yang sudah sangat kita enak untuk lakukan dan itu pun Allah menulis bahwasanya itu mungkin menjadi amalan-amalan buruk bagi diri kamu ya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah di bulan suci Ramadan ini ya maka kebiasaan-kebiasaan amalan ini yang sudah sering kita lakukan semoga bermanfaat untuk amalan-amalan kita di dunia maupun di akhirat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Seperti halnya Allah memuliakan matahari di antara bintang-bintang yang lainnya. Allah memuliakan seorang Rasul di antara para nabi-nabi yang lainnya. Allah memuliakan manusia di antara makhluk hidup yang lainnya. Begitu juga bulan Ramadan. Allah memuliakan apa yang ada di bulan Ramadan ini agar menjadi pembelajaran, agar menjadi istilahnya nilai yang dapat diambil oleh seorang manusia. Satu, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan dilipat gandakan semua amalan-amalannya. Di dalam bulan Ramadan tertutupnya setan-setan ya, ataupun tertutupnya amalan-amalan setan yang itu bisa menambah buruk amalan-amalan kita. Dan masih banyak lainlah hal-hal yang mulia yang bisa kita amalkan ya, ketika bulan Ramadan ini telah tiba. Ayuhah ahibai bidarin aja. Asamin. semoga kita selalu menjadi hamba yang cemas ketika kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu keinginan dalam meningkatkan ketakwaan hanya kepadanya, karena harapan dan kecemasan itu adalah sifat yang sudah menjadi tabiat seorang manusia ketika dia dilahirkan. Berdirinya Ustadz di sini mungkin cukup menyudahi tausiah kita dan sedikit berbagi ilmu kepada kalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membukakan rahmatnya, membukakan berkahnya kepada kita di bulan Ramadan, menjauhkan kita semua dari segala bala dan menghilangkan wabah corona ini pada negara kita tercinta ini. Marilah kita berdoa. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajil karimi wa adimi sultanik Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil zazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabulal maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'dal maut Allahumma la tu'ahidni fihi bal asarati wa akilni fihi minal khotoya wal hafawati wa la taj'alni fihi gordon lil balai wal aqwati Wa izan ya izal muslimin amin amin ya robbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa asa antakuna hadzal an liqaan mubarokan nafi'an lana jami'an amin amin ya robbal alamin syukron wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh